Pan, jadwal kita untuk minggu ini gimana? Ingat loh, target kita sekarang 1M bulan ini. Tapi kan bulan lalu tuh kita dapat 700 juta. Ya itu bulan lalu, bulan ini target kita 1M. Kamu harus yakin, ambisius. Kerjain cepat, target kita 1M. Pasti bisa, yakin kan? Yakin pak. Ya udah, kerja sana. Sekarang pak. Ya sekarang, masa besok? Oh iya, ya makasih pak. Ya. Aduh ya pak, maaf banget ya pak. Nanti segera saya kirim revisi logo terbarunya secepatnya ya pak. Oke, ditunggu ya pak. Iya maaf ya pak, sekali lagi, makasih pak. Christine! Iya bu. Christine! Iya bu. Kamu tuh kerja gimana sih? Saya sampai ditagih revisi logo sama klien gara-gara kamu gak bener naro logo dan revisi logonya kemarin. Lah, bukannya ibu yang suruh saya taruh logonya di situ? Kamu nyalain saya? Enggak bu, cuma kan kemarin memang ibu yang suruh. Jadi kamu nyalain saya, sekarang kamu gak usah ngeyel deh ya. Pokoknya sekarang bikin revisi logonya, saya tunggu sekarang juga. Dan ingat pasal 1 ya, bos selalu benar. Eva, sini. Eva kan? Bu, Christine. Oke, Debi, kemarin kenapa kamu gak ikut meeting ya? Selamat siang Bu. Jadi ini hasil presentasi yang udah kita dapat dan ini beberapa YouTubers yang mau kita cariin sponsor untuk. Bosan ganti deh. Iklan, gak ada ide lain. Tapi ini udah valid Bu, ini datanya udah kita cari satu. Bosan. Dengarkan saya bilang bosan. Bu, ini hasil meeting kita kemarin. Gimana meetingnya? So far so good. Kayak gini bilang so good. Ini nggak sesuai nih sama brief saya tadi malam. Udah di email kan? Sesuai data Bu. Sesuai data gimana? Nggak usah salah-salahin saya ya. Nama saya siapa? Bosnya di sini siapa? Rani. Jadi kalian kalau meeting itu ikutin saya, Rani, ya. Sitari. Bikin lagi. Oke, kita pakai rencana yang mana nih jadinya? Terserah Bapak sih kan, pilihannya tuh udah ada di Bapak. Oke, rencana kamu bagus ya, cuma agak sedikit kurang di bagian budgetingnya. Rencananya dia bagus konsepnya, cuma kayaknya klien udah pernah melihatnya itu, jadi saya bingung nih. Hari ini agendanya udah ada 5, udah saya tulis semua ya. Pokoknya tolong disubmit hari ini and please no mistake because we have no time, oke? Okay? Ngerti ya semua? Jadi deadline-nya hari ini, Bu? Kalau kamu tanya saya deadline-nya kapan? Kemarin! Oke, berdasarkan yang sudah kita bicarakan kemarin, jadinya adalah... bentar. Ini jam makan siang nih. Kita break dulu sebentar. Kalian udah pada makan belum sih? Belum, Pak. Belum ya? Belum makan ya? Gimana kalau kita break dulu sebentar? Tapi kan kita belum selesai. Ya udahlah, kita break dulu. Soalnya kalau kalian mati kelaparan, siapa nanti yang saya gaji? Cocok, kalau gitu kita order makanan aja. Berarti ya? Kita di traktir dong, Pak. Proposal yang kemarin kita ajuin ke klien diterima. Tapi by the way, itu saya lah yang bikin proposalnya. Wih, siapa dulu dong? Yang ngajarin bikin proposalnya? Saya! saya yang ngajarin Kandita bikin proposal, makanya bisa goal, ya kan? Iya. Waktu dulu saya kuliah tuh ya, sehari bisa bikin 5 proposal, Pak. 5 proposal, tiap malam IPK saya tinggi. Oh, makanya aku lot terus jadi direktur sekarang. Direktur! Nah, nanti minggu depan kita bikin workshop, bikin proposal, saya juga yang ngajarin biar kalian bisa bikin banyak goal, ya nggak sih? Tepuk tangan dong untuk kita semua. Wee!
Bu, saran saya sih lebih baik untuk proyek mendatang, mendingan kita pakai vendor lain aja, Bu, biar ada perbandingan. Enggak ada pakai vendor lain ya. Pakai vendor yang kemarin, karena kita udah tahu cara kerjanya seperti apa kan. Pokoknya jangan ada pakai vendor lain. Ikutin saya ya. Ya udah, Bu, kalau gitu. Ya udah, lanjutin kerjanya. Iya, kasih, Bu. Jadi gini, Bu, saya punya campaign baru buat YouTubers-YouTubers. Campaign apa? Buat YouTubers kita, Bu. YouTubers kita? Yang mana? Yang udah sign sama kita. Yang udah sign sama kita, itu filenya dari mana? Saya pengen lihat ya, by the way. Udah di email sih ke Ibu. Udah di email? Oke, okay, campaignnya apa? Kayak gimana? Mau ngapain? Saya mau ngundang YouTubers-YouTubers ke desa-desa, Bu. Desa? Itu saya nggak salah dengar tuh, desa. Gitu, kalau di Jakarta sendiri nggak ada banyak kampung kampung memangnya? Iya. Mau ngapain sih lagian? Mau sosialisasi internet, Bu. Aduh, di Jakarta itu yang di kampung-kampung juga udah tahu internet. Kamu gimana sih, gak paham banget. Lagian juga mau kapan sih campaignnya? Minggu depan? Itu kan schedule-nya susah banget, harus tight banget dong. Kamu udah mikirin belum? Udah bilang sama anak produksi, bilang sama anak finance. Terus udah gitu, nanti gimana akomodasinya, penginapan, makannya, gimana semua coba di sana, Anita? Kopi! Nanti saya, Pak. Kopi! Bikin kopi! Lama banget jalan aja! Bikinin kopi sekarang! Apa bukannya Bapak baru minta? Jalan aja udah lama! Sekarang bikinin! Ya udah kenapa bikin? Kopi! Ngerti gak? Kopi! Sekarang. Kopi! Sekarang! Woi!